Nabi bertanya kepada para sahabat, "Wahai sahabatku Nabi." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa qala Allahu ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Kullu man 'alayha fan وَيَبْقَى رَبُّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Ketahuilah, setiap perkara yang dijadikan di atas muka dunia yang fana ini adalah ianya bersifat tidak kekal. Semuanya nanti وَيَبْقَى رَبُّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ akan juga kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kehadrat Tuhan empunya dunia kerana masih lagi diberi peluang untuk hidup di atas muka bumi ini. Mudah-mudahan segala apa amalan yang kita buat, segala apa kebaikan yang kita buat terhitung sebagai satu amal soleh yang Allah akan ambil kira pada hari akhirat nanti. InsyaAllah pada hari ini kita akan bacakan satu hadis berkenaan dengan mahsyar, iaitu berkenaan dengan satu perkara iaitu muflis. Nabi bertanya kepada para sahabat, "Wahai sahabatku," Nabi tanya, "atadruna manil muflis?" Kamu tahu tak apa benda muflis ini? Kemudian para sahabat Nabi mengatakan, "Muflis ini ya Rasulullah, tidak orang yang tidak ada duit, tidak ada aset, tidak ada tanah, tidak ada harta." Kemudian Nabi menyebutkan, "Itu muflis di dunia, tapi muflis di akhirat bukan itu maksudnya." Waktu dekat akhirat nanti Nabi kata, "Apa maksud muflis? Ketahuilah kamu ialah muflis, iaitu orang yang waktu dekat pada mahsyar nanti pahala dia asyik kena ambil dengan orang lain, ataupun dosa orang tu dapat dekat dia." Siapakah golongan-golongan yang dikenali sebagai muflis? Antaranya kita boleh ambil ialah beberapa perkara, iaitu yang pertama sekali, suka mengata dan mengeji orang lain. Masya Allah tuan-tuan puan sekalian. Termasuk dia yang bercakap. Ada kita hari ini, kalau kita nak kutuk orang dekat media sosial, kita tak kira siapa pun. Kita tidak kira apa perasaan dia bila dia kena kutuk. Memang pada hari ini hakikatnya dia tak tahu. Tapi sebenarnya, bila kita buat perkara sedemikian, 100 orang yang baca, kita menanggung dosa tuan-tuan puan sekalian. Dosa ni kalau ditakdirkan, boleh ada bau tuan-tuan puan sekalian. Boleh ada bau dosa ni. Baru kita tahu betapa hinanya kita kerana banyak dosa. Tapi yang herannya, manusia pada hari ini yang sangat hairan, langsung tidak takut berkenaan dengan dosa. Tengok tuan-tuan puan sekalian. Suka mengata dan mengeji orang lain. Bila nampak saja orang tu senang, mulalah tu. Dia kata, orang tu ada kereta besar. Dia kata, mulalah mencuri lah, tikam nombor lah, apa lah. Tuan-tuan puan sekalian, salah. Sebab tu Islam mengajar kita supaya husnuzan dengan orang. Bersangka baik lah. Sebab tu, bila kita buat apa-apa atas muka dunia ini, kita kena ingat satu hari nanti pasti akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada perkara baik ataupun perkara buruk. Sebab tu dalam hadis Nabi yang lain, Nabi sebut, "Ishmashita fa innaka maitun." Macam mana kamu nak mati? Hiduplah macam mana kamu nak hidup. Hidup nak hidup kaya, hiduplah. Hidup nak hidup miskin, hiduplah. Hidup nak dalam kemaksiatan, hiduplah. Hidup nak dalam kebaikan, hiduplah. Tapi ingat, "Fa innaka maitun," kamu akan mati. Kamu akan dihitung segala amalan kamu. Tuan-tuan puan sekalian. Yang seterusnya ialah, suka mengadu domba berkenaan dengan orang. Maksudnya cerita hal-hal yang tidak patut berkenaan dengan orang. Dan yang boleh lagi kita sebutkan, suka memfitnah orang. Semua perkara-perkara yang berkenaan dengan bersangka-sangka dengan manusia ini, bila ke akhirat esok, kalaulah kata di muka dunia kita jumpa minta maaf, manusia itu tak maafkan. Masya Allah. Tuan-tuan puan sekalian. Sebab tu kita kat dunia ni, kita sama Islam terutamanya, kita tak payah nak sombong sangat, tak nak maafkan orang. Ingat tuan-tuan puan sekalian. Sedangkan Nabi pun memaafkan umat dia. Sedangkan Nabi ampunkan umat. Memaafkan Wahsy yang membunuh Sayyidina Hamzah radhiyallahu ta'ala anhu. Maaf ini satu sifat yang mulia. Sebab tu dalam Quran, dalam surah Ali Imran ayat 133, Allah sebut,
1:34. Alladzina yunfiquna fis-sarra' wadh-dharra wal-kadhimina al-ghayz wal-'afina 'anil-nas. Sifat yang baik apa dia? Kita ambil di tengah-tengah ayat tu, wal-kadhimina al-ghayz, orang yang menahan marah, wal-'afina 'anil-nas, iaitu orang yang memaafkan orang lain. Tuan-tuan puan sekalian, ingat, dosa-dosa berkenaan dengan manusia, kalau dosa-dosa berkenaan dengan Tuhan, kita tinggal solat, kita tinggal solat ke apa benda ke, ke akhirat Allah awal-awal dah maafkan. Apa Allah, bila kita minta taubat, Allah maafkan. Tapi bila kita dosa dengan manusia, bila kita taubat, contoh kita curi barang dia, kita taubat, memang kita taubat, tapi tak dapat tidak, kita kena minta halal ataupun tanya orang tu persetujuan. Sebab tu kita hari ni, dan ada golongan-golongan yang susah sangat nak maafkan orang, sedangkan Nabi pun mengampunkan sahabat-sahabatnya, bahkan umatnya sendiri pun. Tuan-tuan sekalian, jadi ingatlah, berjaga-jagalah diri kita dengan muflis ini, iaitu sangat bahaya tuan-tuan sekalian bila dekat akhirat nanti. Bila dalam keadaan kita ni lagi sejengkal, pahala kita dah banyak, tapi ramai menuntut bela, orang ni dulu ejek aku, orang ni dulu apa-apa-apa semua, lalu akhirnya dosa kita lebih banyak pada pahala. Jadi saya doakan, mudah-mudahan tuan-tuan yang mendengar siaran ini tidak tergolong dalam golongan-golongan tersebut. InsyaAllah berjumpa lagi di lain masa. Hazza wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.